Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Anjelesmana di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat satu link untuk semua sosial media yang kita miliki, seperti yang saya tampilkan di layar ini. Satu link namanya linktree/asepanji, tetapi di dalamnya ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, dan ada Twitter. Jadi ketika kita berbagi kepada rekan kita cukup membagikan satu link ini, maka semuanya akan bisa dibagikan. Ini sangat bermanfaat bagi Anda yang sedang mengikuti program-program seperti calon guru penggerak atau pembatik, karena dengan membagikan link seperti ini tentu saja menjadi lebih efektif. Nah, sekarang bagaimana cara membuat Linktree cantik seperti ini sehingga akan memudahkan Anda dalam berbagi media sosial kepada teman? Ingin tahu caranya? Yuk langsung saja kita praktekan. Baik rekan-rekan semuanya, yang perlu kita lakukan adalah memiliki sebuah email ya. Emailnya bebas, mau Gmail boleh, mau Yahoo boleh, mau menggunakan akun belajar pun boleh. Di sini saya akan coba menggunakan satu email, yaitu email yang ini ya. Nah, ini siswa 5 ya. Siswa 5 @sman2depok.com ya. Nah, ini. Ini akan kita tes dulu Gmail-nya apakah berfungsi atau sudah login, karena nantinya semua notif dari Linktree ini akan masuk ke dalam Gmail tersebut gitu ya. Oke, kita klik dulu Gmail-nya apakah masuk. Nah, sepertinya harus login dulu. Oke. Nah, sekarang sudah bisa masuk ya. Artinya email ini sudah siap pakai untuk kita daftarkan ke Linktree. Kemudian yang selanjutnya ketika kita ketikkan saja Linktree ya. Linktree seperti ini, lalu klik bagian paling awal ya. Nah, lalu kita ke bagian ini saja langsung, sign up free ya, klik sign up free ya. Nah, maka langsung masuk ke halaman sign up, kemudian tentukan username nya kalau tadi saya username Asep Panji, kemungkinan sekarang kalau saya menggunakan username yang sama tentu saja sudah tidak bisa ya. Nah, sudah tidak bisa, maka sekarang saya akan menggunakan Asep Panji Lesmana. Nah, ini untuk mencontohkan kepada Anda semuanya. Kemudian emailnya masukkan tadi siswa5sman2depok.com dan kita klik create account ya. Nah, kita klik create account dan passwordnya kita buat ya. Passwordnya jangan susah-susah, sesuai dengan password yang sering Anda pakai saja gitu ya, supaya tidak lupa. Kemudian kita klik OK dan tunggu beberapa saat, maka nanti akan ada notif ya. Sebutkan nama kamu, ketikkan saja Asep Panji Lesmana. Kemudian klik continue. Kita pilih edukasi, kemudian kita pilih teacher ya. Klik continue. Ini sebenarnya ini bebas untuk bagian ini. Saya hanya mencontohkan saja. Kemudian di bagian ini kita klik yang free ya, get free ya. Nah, yang ini. Nah, thanks for sign up. Continue to my Linktree. Nah, sekarang Linktree-nya sudah jadi rekan-rekan semuanya. Alamat Linktree-nya yaitu Linktree/Asep Panji Lesmana. Nah, ini dia Linktree/Asep Panji Lesmana. Namun kita harus memverifikasi dulu emailnya agar tidak ada notif seperti ini. Kita verifikasi dulu ya. Buka Gmailnya, kemudian klik verify. Oke, sekarang Linktree-nya sudah terverifikasi. Kita cukup refresh halaman link adminnya. Sekarang kita lihat. Nah, sudah tidak ada lagi notif ya. Tidak ada lagi notif. Tuh, sudah oke. Nah, kemudian kita buat linknya satu per satu ya, satu per satu. Jadi kita klik add new link ya. Link yang pertama misalkan saya mau menambahkan Facebook ya. Facebook. Oke, URL-nya kita ketikkan saja.
https misalkan facebook.com/asepanjil. Nah, ini bisa Anda cari di halaman Facebook Anda ya untuk URL ini. Kemudian untuk mempercantik dari URL ini, saya klik thumbnail, kemudian saya klik set thumbnail, dan saya pilih dari thumbnail-thumbnail atau icon yang sudah disediakan oleh Linktree-nya. Ya, kita searching saja Facebook. Nah, kita klik ini, jadilah Facebook yang seperti ini. Kita tambahkan link yang kedua, misalkan kita tambahkan Twitter ya. Twitter. URL-nya https://twitter.com/. Nah, ini Anda juga harus hafal URL Twitter Anda. Kemudian klik thumbnail-nya, kemudian set thumbnail ya. Klik thumbnail, kemudian set thumbnail. Kemudian pilih, tentu saja kita pilih Twitter. Oke, kemudian tambahkan link yang lainnya selain Facebook, Twitter, mungkin saja Instagram ya. Instagram. URL-nya https instagram.com Asep Panji Lesmana. Klik thumbnail-nya, kemudian set thumbnail, choose Instagram, ketik saja Instagram di sini ya. Instagram, oke, dapat. Nah, kemudian yang selanjutnya kita tambahkan YouTube. URL-nya https youtube.com/spaledu. Edu. Nah, seperti ini. Klik thumbnail-nya, kemudian kita set thumbnail, ketikkan saja YouTube. YouTube. Nah, ini dia ada YouTube. Satu lagi, tentu saja kita harus menambahkan TikTok ya. Title-nya TikTok. Kemudian URL-nya misalkan ya https://tiktok.com/asepanjil misalkan saja ini ya. Kemudian set thumbnail-nya, choose from icon, klik TikTok. Nah, ini TikTok ada. Oke, sudah jadi semuanya. Nah, ini dia sudah jadi link-nya. Dan saya ingin menambahkan Facebook paling atas ya. Kita drag Facebook paling atas. Nah, seperti ini. Set. Nah, Facebooknya berubah jadi paling atas. Oke, sekarang linknya sudah berbentuk. Kita boleh klik kanan Linktree-nya. Dan sekarang jadilah Linktree-nya seperti ini. Masih belum secantik yang tadi ya. Belum ada foto di sini. Kemudian belum ada bio di sini. Belum ada nama resmi di sini. Kita akan ubah ya. Kita akan ubah menjadi lebih cantik lagi di menu Appearance ya. Di menu Appearance ini yang pertama kita harus ubah adalah di bagian profil. Ya. Tentu saja dengan menggunakan foto profil, kita akan mendapati tampilan yang lebih cantik lagi ya, lebih bagus lagi. Nah, kita uploadkan saja dari image yang ada di laptop kita. Nah, seperti ini. Huruf penggerak, save. Upload. Oke. Nah. Kemudian profile title-nya ketikkan saja Asep Panji Lesmana. Bio-nya mungkin ini bebas ya bio-nya ya. Calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Depok. Nah, seperti ini mungkin bisa. Kemudian pilih temanya ya, temanya. Kalau tadi saya menggunakan tema yang warna biru ya, yang warna biru. Sekarang kita akan coba menggunakan tema warna hijau. Nah, yang ini. Oke, nah ini linknya sudah jadi ya.
dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia hasilnya ya. Keren bukan? Sekarang kita klik Facebooknya misalkan, bisa kita klik YouTube-nya, ini juga bisa ya. Nah. Baik, ya, ini mungkin yang bisa saya bagikan kepada Anda. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dan jikalau ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan subscribe di channel Aspal Edu ini. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.